Viral aksi arogan seorang pria yang membentak dan menarik tanda pengenal petugas KPPS TPS 17 Tiuh, Panaragan, Tulang Bawang Barat pada Rabu 14 Februari 2024. Usai viral, pria tersebut diidentifikasi merupakan caleg DPRD Lampung dari Partai Demokrat bernama Paisol. Adapun korban Robin merupakan petugas KPPS bagian Sirekap. Cekcok bermula kala Robin menanyakan identitas seorang saksi karena ia hanya membawa surat mandat atas nama partai. Saksi tersebut diduga mengadu hingga terduga caleg DPRD itu pun emosi dan membuat onar di TPS. Menurut keterangan Robin, terduga caleg sempat ditahan Linmas, namun ia tetap masuk dan bersikap arogan. Robin sendiri menegaskan bahwa ia hanya menjalankan SOP karena tidak sembarang orang dapat masuk ke TPS. Bawaslu Lampung, Hamid Badrul Munir pun masih menindaklanjuti peristiwa tersebut.